Halo semuanya, balik lagi bersama aku, Lady. As you can see from the title, di sini aku mau ngajak kalian nih melihat produk yang sangat luar biasa, produk lokal. Buat kalian yang punya permasalahan kulit gelap, berjerawat, belang, pantengin video ini kalau misalnya kalian penasaran secanggih apa sih itu produknya. Di subscribe dulu ya, terus juga di like dan juga share ke semuanya. Yuk langsung aja, ini dia videonya. Kalian pasti juga di sini yang mampir udah ngeliat lah ya di thumbnail, aku itu mau mereview si ini dia, si Hanasui yang Bright Up Serum. Ini itu dia ada banyak banget kandungannya, tapi harganya paling penting. Harganya hanya 50 ribuan aja, tapi aku mau bahas di dalamnya banyak banget macem-macemnya yang bisa bikin kulit lebih bright. Terus juga selain bright, ada lagi. Di sini aku mau disclaimer dulu. Ini kan kita membahas tentang skincare, jadi kalau di aku cocok, belum tentu juga di kalian cocok ya. Ingat loh, awas loh, nodong-nodong aku kok di aku nggak cocok. First of all, di sini aku bakalan ngasih tahu dulu packagingnya, meskipun cuman gocapan, tapi dia bener-bener dibikin luxury banget begini. Boxnya dibikin niat, kayak putih, ungu. Nah, dia tuh sebenarnya ada 3 varian. Ada yang warna kuning itu yang propolis, terus yang warna merah itu untuk yang anti aging. Nah, ini aku pakai yang warna ungu ini karena aku membutuhkan untuk memperbaiki bekas-bekas jerawat. Nah, katanya sih dia mampu gitu. Jadi aku di sini mau bahas dulu soal packagingnya. Yang tadi aku udah bilang ya, ini harga gocapan tapi luxury banget. Terus di dalamnya kalau kita buka, tuh dia tuh dibuka nggak yang langsung langsung si botol gitu. Nih ada mikanya lagi, terus benar-benar dipikirin nih dia si packagingnya. Aduh, keras tuh. Dan ini bling, terus ala-ala kayak skincare mahal gitu pakai pipet, terus kayak so cantik gitu di tetet. Ih, parah. Dia itu meskipun harganya 50.000, tapi dia mikirin juga packagingnya. Ini sih luar biasa banget sih. Di sini aku mau ngasih tahu dulu ada kandungan apa aja yang bisa bikin efek brightening di muka kita. Nah, di sini benar-benar di bawahnya persis tulisan si Bright Up Serumnya. Ada tulisan dia mengandung licorice, terus ada TA, aku nggak tahu TA apa, nanti kita bahas. Terus udah gitu ada niacinamide tuh. Buat kalian pasti udah sering denger apa itu niacinamide. Terus juga udah terkenal banget buat mencerahkan wajah. Gocapan ada niacinamide-nya. Selanjutnya aku mau bacain klaimnya di bawah sini nih. Dia bilang di sini tuh active brightening, terus udah gitu reduce dark spot appearance. Wah, itu yang aku butuhin banget. Terus lightening even skin tone. Siapa yang belang, yuk mari bahas ini, pantengin. Tapi sebelum aku membahas gimana sih khasiatnya di aku beneran ngaruh apa enggak, aku mau bahas dulu satu persatu mengenai active ingredients-nya. Itu penting banget, kita harus mengenali yang namanya kandungan yang ada di skincare kita. Jadi nggak salah-salah kalau misalnya kita mau combine produk ini dengan produk yang lainnya. Nah, aku mau bahas dulu yang tadi yang pertama itu ada licorice. Mungkin di sini juga masih banyak yang bertanya-tanya apa sih licorice itu. Nah, licorice itu tuh kita bahasa gampangnya aja akar manis. Jadi akar manis itu banyak banget antioksidannya dan banyak juga khasiatnya. Dia bisa melindungi kulit kita dari matahari, terus juga antiinflamasi, bisa mengobati bekas luka, bekas jerawat, noda hitam. Terus juga dia bisa memberikan efek cerah di muka kita. Terus di active ingredients yang kedua di sini ada si tranexamic acid, atau nggak yang tadi di awal tuh aku bilang ada TA-nya. Nah, ini tuh TA itu tranexamic acid. Fungsinya apa sih? Fungsinya ini dia lebih kefokuskan ke kulit kita yang kayak banyak-banyak tuh kayak aku di sini nih, suka ada hyperpigmentation, terus juga mengurangi bekas jerawat kita dan bisa mengurangi flek-flek hitam. Nah, ini di ingredients yang ketiga, pasti kalian juga udah nggak asing lagi denger ya, niacinamide. Nah, niacinamide ini terkenal banget buat mencerahkan kulit kita.
dan bisa mengurangi kemerahan. Terus juga buat kalian yang belang, sedih gak lu yang belang? Ini bisa loh buat meratakan warna kulit kalian yang belang. Terus di sini ada bonus ingredients yang perlu banget nih buat kulit kita gitu. Nah di sini tuh canggih banget, udah ada vitamin E nya udah ada vitamin E, terus ada skyzofilan. Udah apa lagi tuh skyzofilan nih, di lu kasih tahu dah buruan. Skyzofilan itu dia fungsinya untuk memberikan efek menenangkan kulit kita yang terpapar sinar matahari, terus juga bisa mencerahkan. Tuh lu pada heboh kan kulit lu pada kusam, ini dia bisa cerah, terus juga dari yang panas geseng-gesengan matahari dia yang menenangkan. Udah kalian nggak usah repot, nggak usah sedih, pakai aja nih serum. Aku di sini mau bahas yang selanjutnya, yaitu mengenai gimana sih khasiatnya di aku. Sekarang aku mau pegang nih, kasian banget ya dari tadi kita omongin tapi bocahnya nggak ada. Gibah mulu kerjaannya nih. Aku mau kasih tahu dulu teksturnya kayak apa. Tuh parah, ringan banget dia, cair banget. Ini perlu banget sih diperhatiin kalau misalnya kita mau milih serum, cari yang benar-benar teksturnya ringan, enggak kayak enggak apa ya, enggak lengket-lengket gitu. Ini di sini aku mau kasih lihat ya, ini udah mulai menyerap. Dan pas udah nyerap dia enggak sama sekali tuh, enggak lengket dan enggak merasakan kayak greasy gitu atau berminyak. Nah yang kayak gitu tuh tandanya dia benar-benar terserap banget ke dalam kulit kita. Kalau misalnya kalian pakai serum yang pas diginin tuh lengket, nah itu tuh biasanya dia cuman ada di sisi-sisi bagian atas kulit kita, jadi penyerapannya kurang, otomatis khasiatnya juga kurang bekerja di kulit kita. Ini wanginya enak banget, tuh lembut gitu loh. Kalau misalnya aku lagi night skincare rutin, aku kalau misalnya pakai kayak gini tuh, aduh kayak aromaterapi buat ngajak bobo gitu, enak banget, lembut. Tapi kalau misalnya kalian khawatir sama produk yang ada perfume-nya, jujur aku ini orang yang sensitif sama produk-produk yang ada perfume-nya, pasti ada sedikit kayak breakout gitu. Nah aku selama pemakaian si serumnya Hanasui yang Bright Up ini, dia aku pakainya selama kayak udah masuk 4 minggu, kayak 3 minggu menjelang 4 minggu, dan sejauh ini malahan tuh aku lagi mau dateng bulan aja enggak nongol jerawat. Aku makanya di sini mau mereview dikarenakan produk ini sangat amat pasti ya, kita di sini kalau misalnya ngebahas tentang skincare, jangankan skincare, foundation aja kita pasti nanyain ini buat jenis kulit A, buat jenis kulit B, cocok apa enggak gitu. Nah, di sini tuh si serumnya Hanasui yang Bright Up ini dia cocok banget buat semua jenis kulit. Kenapa? Karena dia teksturnya ringan banget, mudah diserap. Jadi kalau misalnya kulit kalian yang berminyak sekalipun, dia nggak bakalan bikin kulit kita makin berminyak. Kulit aku sendiri, aku itu combination to oily. Jadi kulit aku yang bagian sininya, bagian dalam itu oily, dia nggak mengganggu sama sekali, nggak membuat muka aku makin banjir minyak. Dan di bagian yang kering, bagian luar-luarnya sini, dia malah termoisturize dengan baik. Nah yang aku rasain juga, dark spot aku mulai menghilang. Jadi selain aku emang pergantian bulan ya, pasti akan ada nongol 1, terus udah gitu kempes, bulan besok nongol jadi 1 kempes. Nah itu yang bikin ganggu adalah bekas jerawatnya. Aku ngerasain selama pemakaian 3 minggu mau masuk 4 minggu, aku pernah bahas di video aku apa ya, aku lupa. Pokoknya nih bekas jerawat aku yang sebelah sini nih udah mulai kayak jadi jerawatnya tuh nongol di situ lagi. Tapi setelah aku pakai si serumnya Hanasui Bright Up Serum ini, dia bisa berhasil jerawat yang di sini nggak nongol-nongol lagi. Jadi dia bisa tinggal ngurusin si bekas jerawat aku, dan ini tuh cepet banget nyembuhin yang namanya jerawat aku kempes. Biasanya ya yang aku khawatirin saat menggunakan produk brightening adalah yaitu jerawat itu pasti rame banget
itu nggak bakal nggak pasti rame banget. Oh, no. Tapi yang aku nemuin magicnya dari si serum yang Hanasui yang Bright Up Serum ini, malahan dia mengatasi bekas jerawat aku, dan jerawat aku sekarang menjelang datang bulan itu nggak nongol di mukaku. Aku kayak I love you loh. Terus hal lainnya yang aku sangat amat sukai dari Bright Up Serumnya Hanasui ini, kalau aku pakai di malam hari, pas aku bangun tidur, aku kan kasur aku langsung menghadap ke kaca. Jadi aku kalau bangun ngeliat kaca, muka aku itu benar-benar cering gitu, kayak ada cahaya yang ada dari muka aku kayak bercahaya gitu yang aku rasa. Terus juga biasanya ya kalau kita bangun tidur itu kulit kita kayak bakalan berasa berminyak-minyak gitu. Dan ini enggak, malahan di kulit aku rasanya tuh kenyal banget meskipun aku belum cuci muka atau belum pakai apa-apa sama sekali. Ini aku bener-bener rasain dia mirip banget sama produknya Kiehl's yang kayak gini nih. Nanti aku bakal kasih tahu. Nah, yang kayak gini itu harganya hampir-hampir kayak buat jual ginjal gitu. Gua agak biasanya bisa buat beli sepaket skincare, tapi cuman buat serum doang agak ngenes gitu. Nanti kita makan apa, yang ada serum kita kasih nasi kan gak mungkin. Aku bersyukur banget bisa ditemuin sama serumnya si Hanasui yang Bright Up Serum ini. Yang tadi aku bilang, aku biasanya kalau pakai produk yang brightening pasti muncul jerawat, tapi dia enggak munculin jerawat aku, malahan dia fokus untuk membantu kayak pengelupasan sel-sel kulit aku yang udah mulai rusak, yang bekas-bekas jerawat itu dia udah mulai memperbaiki. Dan harganya juga luar biasa, jauh lebih murah daripada harga si beliau ini nih. Nih, yang ini itu harganya lebih bombastis. Kalau yang itu bisa beli boba se-RT, kalau ini buat ya bisa berdua gitu. Terus di belakang packagingnya dong, kalian lihat deh tuh. Nih, kelihatan gak sih? Di sini tuh dia kayak ngasih tahu kayak nge-brightness skin kita tuh seberapa jagonya, kayak gitu-gitu. Nah, di sini aku mau bacain satu-satu. Dia itu punya kecanggihan yang luar biasa sampai bintang 5, yaitu nge-brightness skin kita atau memberikan efek cerah pada kulit kita. Terus yang kedua, yang paling ampuhnya juga nih, yaitu nge-reduce dark spot atau kayak memudarkan bekas jerawat kita. Terus gitu soft and smooth skin. Nah, kalau ini tuh bintang 4, jadi bisa melembutkan kulit kita. Terus juga firmness and elasticity itu di bintang 3. Jadi di awal kan dia belum ada bahas-bahas nih tentang firmness. Jadi kayak buat garis-garis, terus juga elastisitas kulit kita, dia juga ada fungsinya. Bonus lagi. Itu dia review mengenai Hanasui Bright Up Serum dari aku. Jadi gimana nih? Kalian penasaran mau nyobain apa enggak? Kalau saran aku sih, kalian masih pakai skincare yang serumnya luar biasa mahal itu. Kalau emang kalian cocok di dompet, hayu silakan. Cocok di muka juga, hayu silakan. Terserah, itu juga duit kalian ya. Aku gak minta, aku gak maksa juga. Tapi aku lebih baik, skincare itu emang investasi buat aku. Tapi kalau ada yang murah, kenapa enggak, say? Terus juga kalau bagus juga, kenapa enggak? Kalau aku sih gitu orangnya. Karena ya emang aku cinta banget sama produk lokal yang nan murah, elegan, dan luar biasa. Jadi buat apa sih aku pindah-pindah? Aku berusaha untuk bertahan, aku berusaha untuk tidak berpaling selagi keduanya itu punya komitmen yang sama. Terus juga bisa dikomunikasiin lah, aku punya masalah apa, kamu punya masalah apa, kita ngomong aja gitu ya. Ya kok jadi curhat. Daripada ya aku curhatnya makin panjang, kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain, sok atuh komen di bawah. Terus juga kalau emang kalian udah nyobain produk ini, sharing-sharing aja lah kita ya, komen aja di bawah. Dan dari tadi nih yang nonton aja, coba aku cek nih, aku absen, siapa yang belum subscribe, yuk nih di subscribe, terus juga di like, tentu juga share ke teman-teman kalian, ke keluarga boleh, ke semuanya juga boleh. So, I hope you guys enjoy this video. See you guys next time. Bye.